Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi la yumiddin amma ba'du. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Ahya, semua wali terkuasa masjid, muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini, 4 hari bulan 11 2023, kita dapat bersama dalam majlis majlis ilmu yang dianjurkan oleh masjid kita ini. Tajuk yang kita nak bincangkan iaitulah tentang memakmurkan masjid dan kempen sebesar-besarnya galakkan supaya solatul jamaah di masjid, dan bagaimana nak memenuhkan masjid rumah-rumah Allah Ta'ala ini dengan hamba-hamba Allah biiznillahi azza wa jalla. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan yang datang ini bersemangat untuk membawa dan menyampaikan kepada orang yang tak datang. Sebab kalau hok mari ni rasanya hok gerak dah ni. Hok mari ni hok gerak dah dia panggil ni. Hok biasa ke masjid dah. Tapi lah ni kita nak mikirnya lagu mana nak tarik lagi hok tak mari. Ataupun dia nak mari juga cuma tak jumpa tempat nak pergi. Jadi kita panggil pelakon lah, mana ada tu. Dan insya-Allah. Sebab bagi kita lah umat Islam hari ni, kita kata umat Nabi sallallahu alaihi wasallam umat yang baik. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Allah kata aku jadikan mu ni umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam umat yang terbaik, wasatan yang adil, yang jujur. Dan nabi kita pula nabiyur rahmah, nabi yang bawa rahmat kepada bukan sahaja orang, hayawan dan benda-benda lain pun dapat rahmat daripada kedatangan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah pasti kita orang baik, sudah pasti kita nak jadi baik. Cuma kadang-kadang tak jumpa jalan macam mana nak jadi baik. Situ yang punca dia. Jadi bila sebut tentang dunia ini, Allah Ta'ala pilih sama ada orang, sama ada dipilih masa atau tempat untuk diberi kelebihan. Orang mukmin baik. Di kalangan orang mukmin, orang yang jaga ibadat dia lebih baik. Kemudian lebih tinggi lagi darjat para anbiya, rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, para syuhada, tinggi darjat. Masa Allah pilih pula di antara masa bulan Ramadan, bulan yang diberkati. Kemudian waktu solat. Kemudian di akhir malam. Jadi banyak hari Jumaat contohnya, kita kata itu dari sudut keadaan masa. Ada pun tempat, maka Allah Ta'ala pilih bumi, dalam banyak-banyak bumi dipilih Mekah yang paling baik. Dia panggil tanah haram, tanah haram Mekah. Kemudian kita pergi ke tanah haram Madinah. Kemudian jangan lupa sekarang ni sahabat-sahabat kita sedang berjuang di bumi Palestin. Cuma Yahudi duk mengamuk di Gaza, yang kita sebutnya bumi Palestin, maknanya seluruhnya kawasan tu. Kalau nak kata Masjid Aqsa selamat. Tadi ada sahabat saya, tapi bukan orang Malaysia, dia tunjuk gambar, dia baru sudah solat di Masjid Aqsa, boleh masuk. Bahkan Yahudi layan lagi supaya dunia luar tengok Masjid Aqsa tak kosek pun. Gaza ni sebab apa? Sebab berlawan dengan penduduk dia, itulah dia panggil mainan media. Jadi dari sudut tempat Allah Ta'ala pilih tanah haram Mekah, Madinah, Baitul Maqdis. Jauh lah kalau kita nak pergi.
maka dipilihnya tempat yang paling baik. Setiap kawasan ada semua tempat, iaitulah dia panggil masjid. Masjid tempat yang terbaik, kerana masjid itu disandarkan kepada Allah, kita panggil rumah Allah. Rumah Allah dia panggil idafatu tashrif. Idafatu masjid adalah sandaran kemuliaan. Jadi sandaran kemuliaan, jadi Allah nak mulia ke tempat ini. Dalam banyak-banyak tanah kita, kita ada kebun, kita ada, kita pun nak jadi satu tempat mulia dalam tanah kita, nak kata tempat masjid. Maka bumi itu jadi bumi yang diberkati oleh Allah, dia panggil bumi yang Allah Ta'ala sebut Baitullah di situ sebagai rumah Allah, rumah yang dibina untuk beribadat kepada Allah. Itu maksud rumah rumah Allah. Kadang-kadang kita ni apa nama rumah Allah? Kita pergi Mekah, Kaabah, orang panggil rumah Allah juga tak? Bukan, jangan salah faham, bukan Tuhan duduk situ. Maknanya dia panggil sandaran kemuliaan. Allah nak mulia ke tempat, dia kata ni rumah kita, rumah aku di sini. Nah, macam unta Nabi Saleh, kan? Saleh kaya menjangka sembilan, naqatullah, ini Tuhan, unta Tuhan. Ini Tuhan tak mengira unta, semua makhluk ni hak dia belaka. Tapi nak fahamnya maksudnya, unta ni unta yang dimuliakan Allah, Allah Ta'ala jadi dia tu bukan daripada dilahirkan oleh mak menjangka kosek dia. Maka untuk mengenal apa ni, memahami kelebihan rumah Allah ini, tuan-tuan yang ada Quran dalam telefon ke apa, boleh buka surah An-Nur, surah An-Nur ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fi buyutin azinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bilghuduwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulubu wal absar liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadlihi wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Jadi ayat Quran ini ayat yang berkait dengan orang yang memakmurkan masjid. Allahumma ja'alna minhum, ya Allah jadikan kami termasuk di kalangan golongan ini. Allah kata apa? Fi buyutin, berkumpul dalam rumah, rumah ni, rumah rumah Allah ni. Azinallahu an turfa, iaitulah rumah yang Allah Ta'ala izinkan untuk kita bangunkan dia. Maka ulama tafsir kata bangun di sini, yang pertama sekali kita bangun binaan. Binaan dia, dia tak syarat binaan ni comel, buat dengan batu marmar, buat ke zaman Nabi, buat dengan tanah. Masjid zaman Nabi buat dengan tanah. Tiang dia batai tamar, atak dia pelepah tamar. Jadi pokok tamar tu dia boleh jadi belaka, daripada ujung pokok sampai ke umbi dia tu, sampai ke batai dia, semuanya berfaedah. Kemudian bila diperbaharui Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu zaman Sayyidina Uthman dibesarkan, maka dikata turfa, diangkat. Sama ada kita angkat binaan, bagi kita lah ni binaan sudah dah, tidak nak buat masjid dah, tak nak buat apa besar dah ni. Tapi baik pergi masjid kecil pun nanya ramai orang, okay? Masjid besar banyak tiya, orang okay, tak ada tu masalah kita. Baiklah. Dan kata di ulama tafsir, dan juga mengangkat masjid itu dengan apa? Bizikrillah, dengan kita banyak berzikir pada Allah Ta'ala. Maknanya imarah masjid ini sama ada imarah bangunan ataupun imarah pengisian. Lah ni bangun ni orang buat sekali ya. Lepas tu bangun berapa puluh tahun pula nak buat. Orang tak buat semua, tiap-tiap hari masjid. Tapi learning zaman kita ni satu fenomena yang bagus, iaitulah boleh katakan setiap taman, setiap perumahan, semua pakat buat masjid belaka. Comel-comel belaka. Cuma pengurusi masjid duk garu palanya, lagu mana nak penuh masjid? Itu je masalah dia mikir. Jadi kita sebenarnya boleh dipenuhkan masjid tu. Tapi kena pergi. Ini masalahnya, nak penuh lagu mana? Kalau tak pergi, dah. Baik. Allah sebut lagi ayat yuzkaru fiha ismu yusabbihu lahu fiha bilghuduwi wal asal. Orang-orang yang beriman ni, orang-orang yang baik-baik ni duduk bertasbih pagi, petang, siang, malam. Maknanya pagi start daripada subuh,
kita mula solat. Lepas solat, kita zikir lepas solat. Habis zikir lepas solat, kalau kita tak ada kerja lagi, tak keluar, kita sambung lagi dengan zikir pagi. Itu dia panggil program yang kita kena buat. Tak payah tuan-tuan. Zikir waktu pagi ni, yang anda tulis zikir ni supaya orang tua-tua mudah baca. Dia panggil zikir pagi. Mudah ya? Ha, ni. Nama dia zikir waktu pagi dan zikir lepas solat. Pandai kita tok sini, kita tinggal sini. Mudah nak baca. Zikir waktu pagi ni setakat yang kita duduk, orang biasa baca lebih kurang 10 minit. 10 atau 20, 15 minit boleh lah. Tapi kalau jaga-jaga baca, merakuk-rakuk sikit, tak. Dia pergi 20 minit. 20 minit ni berasa lama ke, lama ke sekejap? Oh, sudah ni masalah kita ni. Nah, dia kata kalau zikir lama, kalau buah metah. Itulah dia. Lain nak sesama masalah ni masalah. Zikir lama, buah kejap. Mai WhatsApp pun lah ni. Lain ni tak buah mana dah. Dia buah dengan ujung jari dia. Ya dah. Pakai buah situ. Nah. Dia punca duduk di mana? Punca pasal apa? Zikir lama, buah sedap. Pasal apa? Puncanya generator lah ni. Nah, jadi kita kena baik ke situ dulu. InsyaAllah kita sebih lah malam ni. Setakat mana boleh. InsyaAllah ta'ala. Jadi Allah Ta'ala akan sebut dua waktu ni. Pagi dengan petang ni, waktu orang-orang yang soleh, dia ada zikir dia, dipanggil zikir pagi dan zikir petang. Dua waktu. Dua waktu ni, kalau kita duduk belajar ilmu solat selama ni, ilmu fardu ain, tak boleh maya sunat lepas maya subuh. Tak boleh maya sunat lepas maya asar. Betul? Pasal apa? Sebab apa lepas subuh maya asar, tak ada maya sunat. Jawapan ada dah tu cuma tak apa jawab kalau tak kena betul tak kena foto markah. Sebab hikmah dia nya zikir pagi yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Pagi ni waktu zikir, petang waktu zikir. Solat waktu lain. Petang tu sembahyang. Nak sembahyang bila? Noh, malam kan. Lepas solat Isya sampai subuh waktu tahajud silakan. Nabi SAW bengkok kaki dia ada kalanya sebab lama berdiri kerana solat untuk beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi petang tu sekaca, pagi kita ada zikir pagi. Jadi mudahlah. Dulu masyhur zikir pagi ni dengan buku maksurat. Betul tak? Kalau biasanya sinonim lah. Kita masyarakat kita ni kalau kata zikir pagi tu maksurat. Bila anak mari sini tengok macam-macam orang baca zikir, kita pun ambil maksurat. Ana pilih hok baca hok sahih saja daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada sahabat, kita pun buat zikir pagi kita supaya tidak panjang. Orang ni kalau panjang ai tak dah ni. Dia pakai tak bacalah. Dia kaedah kita kata kalau tak boleh buat semua jangan tinggal semua. Kalau tak boleh buat semua jangan tinggal semua. Tapi kita kalau tak boleh rasa tak boleh buat pakai tak buat langsung. Itu jadi masalah. Nah, sebab orang ajak mengaji kok, mari kita mengaji Quran. Ai payuh aku ni. Oh, lidah kerah lah, benuk lah. Dia sendiri cari alasan tak sering ngaji. Acu pergi ngaji kat dulu. Boleh 2-3 surah. Lepas pada tu, kita rasa mudah dalam belajar tu. Sebab dia akan mari kohor-kohor. Jadi dalam ayat ini, Allah Ta'ala sebut, siapakah orang yang boleh berzikir? Siapakah orang yang boleh duduk dalam rumah Allah Ta'ala ni? Rijadun. Iaitulah laki-laki. Dan termasuklah wanita-wanita yang boleh beribadat kepada Allah Ta'ala ini. Nas'alullah annakuna jami'an minhum. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita lah orang itu. Kita boleh berhenti sekejap buat kerja. Kita boleh berhenti sekejap tengah duduk berniaga. Kita boleh berhenti sekejap apa ni duduk di kebun dan sebagainya. Bila? Apabila dipanggil ke rumah Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala gambarkan dalam ayat ini. Rijalul la tulhihim tijaratun. Wala bay'un an zikrillah. Orang-orang yang tidak melarakan mereka, tidak melekakan mereka daripada ingat Allah Ta'ala, sama ada dia sedang berniaga atau dia tengah duduk jual beli atau dia tengah buat apa saja pun, dia tidak lara daripada menunaikan tanggungjawab kepada Allah Azza wa Jalla. Lepas ni kita duduk memikir tuan-tuan, pasal apa yang kita tak ada nak pergi masjid ni? Itu soalan. Boleh tuan jawab? Kita dengar ayah kita jawab dah. Pasal apa tak ada pergi masjid?
Nak tahu. Kejo. Oh, yang pergi masjid tak ada hijau ke dia tu? Ada juga. Allah Ta'ala sebut di sini. Allah Ta'ala sebut di sini. Dalam ayat yang kita baca ni, dia kata, orang-orang yang tidak menyibuk mereka itu dengan perniagaan dia, dengan jual beli daripada mengingati Allah Ta'ala dan menunaikan solat, kalau ada duit dia buat zakat, orang lagu ni, bila boleh jadi lagu ni? Bila boleh jalan lagi ni? Ana duduk di Arab dulu, kita kenal beberapa tokoh-tokoh besar ni, di pejabat dia dekat dengan Masjid Haram. Bila azan dia, tak ada, dia letak sahaja. Letak semua kerja dia tu, pergi masjid. Kata, boleh sambung pas ni? Dia kata, tak ada masalah. Kalau tak pergi masjid pun, rezeki kita ada kita jamin bertambah rezeki atau tidak? Biar pasal tak kalau di Mekah ni orang Arab, bila azan, dia tutup kedai. Tempat kita sini boleh ke tak kalau kita nak tutup juga kedai? Dia kata tak boleh tutup. Kalau tutup orang mari tengok kedai tutup, dia pergi beli lain. Tak ada lah rezeki kita. Betul ke tidak? Kalau kita mikir lah, betul ke tak betul? Betul mikir tapi tak betul dari sudut kira-kira. Ada sahabat kita ni, dia tulis siap dah kedai dia. Dia ada orang panggil tulis siap. Dia tulis solat. Mana kalau orang azan, dia tutup kedai, dia tulis solat. Buka lagi lepas 15 minit, 20 minit gitulah. Orang pun tahu dah dia semayang, dia pergi juga semayang. Pasal nak beli situ. Tengok, dari rezeki orang ni, dia takkan cari kedai lain. Tapi kita yang buat tak yakin. Dia buat tak yakin, dia buat rezeki tu hak kita. Bukan hak Allah Ta'ala. Maka dalam ayat ini Tuhan kata apa? Orang yang boleh duduk di rumah Allah, orang yang boleh tinggal kerja buat dia kerana nak berzikir, kerana nak solat, siapa dia orang itu? Ya khafuna yauman tataqallabu fihi alqulubu wal absar, iaitulah orang yang takut pada hari terbeliuk biji mata, gemetar segala hati bila pada hari kiamat. Mana orang yang iman dia kuat, mantap keimannya kepada Allah Azza wa Jalla, orang ni dia akan tinggal kerja buat dia. Sebab apa? Sebab waktu azan tok bila panggil kita dengan nama Allah, lagi dengan nama siapa? Dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tu kadang-kadang kita rasa pelik juga dah. Waktu mulai makhluk nyo belarok sampai tengah hari. Akak sepanduk besar cinta Nabi. Lepas tu orang panggil, orang berik panggil dengan nama Nabi tak mari. Nah, jadi kerja ke tidak? Ya, jangan salah faham kata, oh, Ustaz ni marah kau belarok. Belarok tu kita tidak cakap belarok tu, kita cakap waktu belarok tadi akak sepanduk besar dah. Tapi bila orang panggil dengan nama Nabi, hayya'ala apa ni, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tak mari. Kita kata ni di antara benda ajaib yang berlaku dalam kehidupan kita hari ni. Ha, jangan. Malu kita ke Nabi. Nabi kata, tadi semangat sangat. Ya, orang sebut nama aku tak mari. Jangan. Maka Allah sebut, kesimpulan daripada bila kita takut pada Allah Ta'ala, kesimpulan bila kita takut pada hari terbeliuk biji mata esok di akhirat, maka pada waktu itulah kita akan menunaikan tanggungjawab, iaitulah melakukan solat. Untuk apa laku solat? Tengok Allah Ta'ala sebut, liyajziyahumullahu ahsana ma'amilu, Allah Ta'ala nak balas sebaik-baik apa yang kamu buat. Maka tuan-tuan kena tanda, amalan kita nak jadi baik, laku mana? Amalan nak jadi baik. Kau jaga-jaga dengar. Kena tulis, jangan tak tulis tak ingat pula. Ulama kata dua sebab. Di antara ulama yang dinukilkan, Al-Fudail Ibn Iyad contohnya, rahimahullah, seorang ulama salaf. Dia kata amalan nak jadi baik ni, dua, mesti ada dua syarat. Yang pertama, kita kena ikhlaskan Allah. Kenapa pergi semaya tu? Allah Ta'ala suruh. Jangan kenapa pergi semaya tu? Sebab ada jamu. Penat sikit. Mana kalau tak ada jamu eh? Kurang. Ada setengah masjid ditulis. Siapa dia mari subuh boleh makan mie sepinggan. Dah, air lagi boleh. Jadi ada kau orang pergi kerana mie atau bukan Allah? Sini ada bagi duit kalau budak mari masjid. Tak ada. Ada setengah masjid tu kalau budak mari subuh dia bagi duit.
nak bagi sekali-sekala boleh, tapi jangan jadi satu macam bayaran. Mu mari aku bui. Dia pun duk mikir ke duit nak pergi ke duit tu. Dibimbangilah. Nak bagi tapi kena ada SOP. Nak bagi ada SOP dia, kita kena tengok dulu. Takut jadi budak gitu kerana duit. Kita tak latih anak kita mari masjid kerana pitih, kerana duit. Kita kena latih dia kerana dia, kita ni hamba Allah, kita diperintah oleh Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Taala sebut liyadziyahumullahu ahsana ma'amilu, Tuhan kata aku nak beri balasan kepada sebaik-baik amalan. Nak jadi amalan baik, yang pertama kena ikhlas, yang kedua kita kena ikut apa Nabi buat. Ada orang kata begitu, kita semayang ni tak ikut Nabi ke? Ikut Nabi dah ni maghrib 3 rakaat. Kadang maghrib 4 rakaat. Tak ada 4 rakaat dah. Cuma cara-cara tu mungkin lah. Nak akak panggil lah wana, nak tok mana. Itu ada perbincangan. Dalam dia panggil perbezaan kita ni bukan usul. Perbezaan kita dia panggil dalam sunat hai'ah. Sunat hai'ah tu beza. Panggil nak tok mana. Ada orang tak sini. Ada tak sini. Ada bawah pusat. Ada hak lepas teguh. Kan dia tengok. Sini tak jumpa, kena pergi Mekah baru jumpa orang pelik. Hak kita berasa ana selalu bawa jemaah haji. Duduk dua hari Mekah dia mari. Hei, gerai dia kata. Kata kau mana gerai tu. Berasa nak kepih tangi orang sebelah. Kaya orang Arab ni semaya dia gerak jari ke. Waktu dia tasyahud dia gerak gini atau gerak gini. Itu mazhab dia, mazhab Maliki dia gerak. Kata rupih apa mazhab dia. Dah kita tak reti kena belajar, bukan nak rupih tangan orang. Mari duduk sini nak ayak. Kita saruh dia. Oh, dia kata ada mazhab yang apa dia main-main. Kata dia mudah-mudah. Dah. Jadi maknanya perbezaan tu dari sudut ujung. Dia panggil cabang-cabang, furuk. Tapi asal kitanya, duduk di baca Fatihah sama takbir serupa. Maka kita mengatakan dua syarat itu yang mesti kena ada. Maka di akhir ayat ni Tuhan kata apa? Wa yazidahum min fadlihi. Allah janji. Allah janji. Siapa dia taat, siapa dia jaga solat, Allah akan tambahkan lagi lipah kurnia dia nak beri pada kita. Kita tak tahu. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah Ta'ala nak beri rezeki pada siapa yang dia kehendaki tanpa hisab, tanpa hitungan. Kita tak tahu. Tiba-tiba rezeki mari. Lah ni, kita kena ingat. Rezeki itu Allah Ta'ala tentukan. Bukan dengan sebab kita tak pergi masjid. Bukan dengan sebab kita tak tinggal kedai. Anda orang tengok buka kedai, orang tak mari, tak jadi juga. Orang semaya dia tak pergi. Sebab takut orang pergi beli lain. Kita kata apa duduk dekat dengan orang. Kita ni Allah Ta'ala tulis daripada awal. Wallahu yarzuq man yasha'. Tengok tuan-tuan. Ulama tadabbur kata di antara benda pelik yang berlaku dalam ayat ini. Tulis tanda semula. Nanti balik tengok mula rumah. Surah An-Nur ayat 36-38 ni, di antara peliknya Allah cerita tentang solat. Dia cerita tentang masjid. Tapi di akhir ayat wallahu yarzuqu man yasha, Allah kata aku hak beri rezeki. Maknanya kalau mu semaya, kalau mu jaga, kalau kamu taat, rezeki kamu akan mari. Tapi masalah sekarang ni masalah. Di masjid-masjid lo ni kita ada tabung kebajikan. Nah, masjid kita ada tabung kebajikan. Hak susah-susah tu dia bagi masjid ke dah. Bukan kerana sakit. Hak sakit tak boleh mari tak? Itu dimaafkan. Ma'zur dia panggil orang uzur. Tapi dia sihat walafiat tapi tak mari. Kamu kata kamu. Kita giatah juga gula rumah dia. Atah juga berah rumah dia. Dia tak mari. Ini ada di masjid, masjid kapur kita tu. Hak majlis suruh bagi ada bantuan. Kita tanya dia, mari masjid ke tak? Dah. Kalau bui bantuan ni, mari masjid ke tak? Dia duduk mikir, nak bui-bui tak sibi pun tak apa. Mari masjid tak sih, anak kata kan. Gerebeh. Tidak kata ngalah dah ayah bui dulu. Kita sela-sela, kau-kau mari. Dia kata, dia direct tu. Dia, nak, kalau nak bui ni kerana nak suruh kita pergi masjid, tak ayah bui. Ha, jadi kita duduk mikir ayah, bisa dia ni. Ha, nak kata dia lawan-lawan sungguh. Pasal jadi main keluk-keluk tak ada main. Jadi pasal itulah kita duduk perhati tengok subhanallah. Orang sebahagian daripada orang susah ni bukan salah kita, salah dia sendiri tu. Mari masjid betul tak? Kalau dia mari masjid dengan susah dia, kita pun teringat nak bagi bantuan. Betul tak? Dia ni susah ni.
anak ramah ni. Awal-awal tahu cuba di sekolah tanya dah. Anak-anak muni ada beg ada dah. Kasut-kasut ada dah. Tak ada nak tanya, mengaku tak mari. Tapi orang-orang kita ni orang Muslim baik kita. Kita pergi juga cari rumah dia, mudah-mudahan dia mari. Nah, maka Allah Taala sebut di akhir ayat ini, iaitu lah orang-orang yang jaga apa ini dia punya ibadat, maka Allah yarzuq man yasha, Allah Taala beri rezeki. Maka di situ satu case, satu isu besar tentang rezeki, kita boleh mikir usaha yang kita cari, tapi yang beri rezeki Allah Azza wa Jalla. Nabi kata apa ini, innama ana qasimun wallahu yu'ti. Aku je bagi ya. Hak betul-betul beri rezeki kepada kamu ni siapa dia? Allah Azza wa Jalla. Bukan aku. Nabi kata, bukan dia. Nabi ni banyak duit dia. Siapa ahli sejarah, dia mikir. Nabi keluar zakat ke tak? Kenapa Ustaz? Keluar zakat ke tak? Tak ada orang tanya lagi dia. Tanya buat kita ya sekali. Tanya Nabi tak? Dia zakat ni, dia mesti haul. Cukup setahun baru kena zakat. Nabi siapa apa pagi ni petang kaget tak ada duit dia. Dia bagi habis. Isteri dia pula gitu juga. Siapa kata satu kisah Sayyidah Aisyah dia puasa. Jadi bila mari harta untuk keluarga Nabi orang bagi dia. Dia pagi dia bagi orang pakak mari miskin habis-habis. Siapa waktu dekat nak buka puasa, pembantu tanya, "Ibu, ada ke dak sikit duit nak pergi beli roti-roti ni? Pergi beli roti cari buah tamar." Dia kata kalau mu sebut awal sikit tadi. Dah lah kita sipen ni pakai tak ada satu. Nak bayar zakat mana? Mana laju dia? Dia panggil dalam bahasa kita kata kardihil mursalah, seperti angin yang kencang. Lajunya ibadat laju seperti angin yang kencang. Maka itu dia panggil mukaddimah kita kepada perbincangan, iaitulah kita tadabbur ayat surah An-Nur ayat 36 hingga 38. Maka Nabi SAW telah sebut dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, Nabi kata apa? Ahabbul biladi ilallah masajiduha. Tempat kawasan yang paling disukai, disayangi oleh Allah, masjid. Kalau kita nak pergi tempat hak Allah Ta'ala suka, duduk mana? Di masjid. Wa abghadul biladi ilallah aswaquha. Tempat Allah Tuhan tak sukanya, di pasar-pasar. Terbalik pula kita, kita pasar lagi kita suka pergi. Masjid kita pergi juga, selalu-selalu. Ulama hadis kata, kenapa Allah Ta'ala, maaf, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam buat bandingan dengan dua ni? Masjid dengan pasar. Ahabbul bilad wa abghadul bilad. Sebab apa? Sebab orang pergi masjid niat dia baik. Nak pergi ibadat kepada Allah Subhanahu taala. Nak pergi buat perkara-perkara yang diredai oleh Allah. Tapi orang pergi pasar, kita nak pergi beli ni, insya-Allah kita niat baik. Betul tak? Nak pergi beli. Tapi peniaga-peniaga capu-capu. Ada menego ni tak ada kerja lain, cakup sopoh dia. Makcik tawar sikit makcik, wallahi ambo beli dah. Beli dah. 20 riyal ni harga beli dah. Padahal dia beli 5-10. Bersumpah tu main-main. Pasal itulah dia kata abghadul bilad, tempat yang Tuhan tak suka di pasar. Jadi kalau semua ahli pasar ni jujur belaka, bukan zaman kita je, tuan-tuan kena ingat zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan Nabi pergi siasat di pasar, dia tengok, "Eh, macam ada benda basah ni atas makanan ni." Nabi hola tangan alik bawah. Hola tangan, lembek. Nabi tanya, "Mahadha ya sahibat ta'am?" "Ni guana ni abdani kali kita kita terjemah bahasa Kelantan deh. Guana ya abdani ni?" Dia kata, "Asabahu sama." Kena ujar Rasulullah. Nabi kata kalau kena uji asing lah. Ni hok basah, ni hok molek. Tak okay lah hok basah dengan molek sama harga. Jadi abghadul bilad sebab punca. Ana waktu pergi melawat negara Mesir. Ana tak ngaji di Mesir, ngaji di Madinah. Nak kita monggo nak belilah juga. Dah. Monggo ada duit junih ni nak beli. Tak tahu dia tukang masuk mana plastik. Separuh tu buah buruk. Sahabat kita hok duduk Mesir, dia senyum tengok. Dia hanya beli je kita tengok. Tak makan lah kita gitu. Esok kita kata, "Nak beli ke?" "Nak, mari beti." Tak sedut tunjuk anda sini. Tak sedut anda. Dia beli tak tahu dia dia pegang sopik lagu mana tahu. Arak tak boleh tukar sopik. Kita ni kita pergi dia tu timbera. Dia timbel hok ni, patu dia buang mari sini nak ikat tu. Ada dah sopik buruk sini dia holoh ni.
hang mai kena kita. Lah ni orang ambil gambar viral molek zaman tu mana ada gambar-gambar live gini. Maka Nabi kata aghbadul biladi ila Allah, iaitu aswak pasar. Jadi tak usah kalau kita maaflah kat tuan-tuan hak apa ni? Hak jual kedai tu dah. Kita bukan kedai kita tu, kedai orang lain. Kalau kedai kita insya-Allah kalau kita betul-betul jaga amanah, kata orang jujur dalam jual beli, besar pahala. Dalam hadis Nabi kata at-tajirul amin as-saduq. Apa ni, peniaga-peniaga yang benar cakapan dia, tak tipu orang, yang amanah, berintegriti. Orang ni pula besar pula darjat dia di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi kita bukan semua orang tak baik belaka, kita kena kata orang baik. Maka para jemaah sekalian, ada beberapa motivasi. Cepatlah masa pun. Motivasi kita nak suruh kita kaji lah. Tak. Lama-lama tak dengar cerita, kita dengar cerita. Iaitulah kita nak pergi masjid ni, kadang-kadang tak pergi dengan dua sebab. Tengah hari panas, hujung tahu hujan. Allah, kalau ada majlis-majlis lah, ceramah perdana kau-kau, kalau hujan ya. Penganjur duduk dah ada. Mari ke dak orang okay, malam ni. Walah hanya hujan tempat kita ni bukannya hujan batu. Hujan air. Dia ada hak cerdik. Oh, dia kata ustaz cakap baik-baik sikit. Adakah dalam hadis dia kata al-uzru bil matar? Uzur dengan sebab hujan. Kau jangan dengar tak? Di antara uzur tak pergi solat jemaah, hujan. Bisa dengar? Kita kata hujan itu bukan hujan tempat kita sini. Hujan Arab ni. Hujan ni dengan Arab. Kalau hujan setengah je, banjir kawasan itu. Kereta hanyut. Bahaya. Kalau Mekah sejak ya hujan. Tak salah. Jangan keluar rumah. Tunggu dulu. Ada dah kereta hanyut. Bekal letak tengah jalan. Tempat dia bukit. Pokok tak ada. Zob dia turun air tu habis. Hujan tempat kita ni kalau sekat sejak biasa. Ya. Cuma klik rumah yang tak ada air. Hujan banyak air. Itu pun satu masalah yang berlaku. Jadi kita nak dakwah apa? Sama ada panah tak ada pergi masjid, atap hujan tak ada pergi masjid, kita kena ingat, tuan-tuan, kita kena ingat bahawa salah satu daripada orang yang dapat duduk di bawah bayangan pada hari kiamat. Kita ni keluar daripada kubur esok, matahari atas kepala. Matahari di atas kepala, panas. Tapi ada beberapa kumpulan, beberapa golongan yang Allah Ta'ala letak bawah teduh. Tuan-tuan berasa nak teduh ke tak sih? Nak cari payung ni. Berasa nak cari payung. Payung dia mudah. Hak Nabi ajar tak ada payung. Hak orang lain ajar tu hak pelik-pelik. Payung dia Nabi kata sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi. 7 golongan yang boleh duduk di bawah bayangan pada hari kiamat esok. Salah satu daripadanya rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Mana-mana hamba Allah Taala nya laki-laki ni, termasuklah juga yang perempuan. Nah, hati dia terikat dengan masjid. Lah ni pada jemaah sekalian, bila kita hati kita ni terikat dengan masjid ke tak? Pasal apa terikat? Jangan tu email, tu bila, tu siap, jawab. Sebab demo ni memang terikat. Kalau tak pergi boleh repot dah. Makan gaji buta dia kata, tak pergi masjid. Orang lain tu lagu mana? Gaji buta juga. Gaji buta. Orang kapun yang tak pergi banyak kali, tanya dia, tak email makan gaji buta. Tak email apa benda dia tu, jangan dia kata kita. Kita jadi tak email ni, sebab tak ada orang lain nak ya, dia jawab gitu. Dia tak boleh buat lagi tu. Dah kita terima. Kita nak tanggungjawab lah. Ramai jawab dia tu. Sebenarnya saya bukan nak pun jadi tu email. Dah dia mau latih. Sedap dia. Jadi, dah dia tak sih, tak apa tak pergi pun. Tak apa gitunya. Jadi kita, maknanya hati terikat dengan masjid, artinya kata di ulama hadis, kharaja, bila dia keluar je masjid, duk teringat nak mari pula. Itu maksudnya terikat masjid. Lah ni tuan-tuan dan puan-puan. Perasaan kita nak keluar masjid malam ni, berasa nak mari pula ke tak? Ujian mari, panah mari. InsyaAllah. Itulah payung kitanya.
Boleh payu dia mana esok? Eh? Payu. Dari mana payu di akhirat esok? Hari kiamat esok tu. Payu dia nya hati terikat ke masjid maknanya nak keluar nak mari siapa. Kita ni ada seorang pengurus di masjid. Anak pergi tempat dia tu, dia kata, "Ustaz, malam ni kita nak kempen orang mari maya jemaah." Ustaz bagi tahu pada jemaah, dia bagi tahu kita. Lepas ni kita guna modal dia. Dia kata kita dengan masjid ni jangan jadi macam kapal selam. Kata lagu mana pengurusi kapal selam? Dia kata ustaz tahu kapal selam lagu mana. Dia selam timbul jaga-jaga. Nah, itu kapal selam. Sedap juga dia punya istilah dia. Kapal selam. Dia mana orang jelek kapal. Klasiknya tahu ke tak? Berapa lama dia tu dalam laut tu baru tuin lebih naik pula. Sebulan. Duduk dalam laut. Berat gitu. Pasal tu ke masyarakat kita ni, kapal selai kita ni seminggu lah dah. Mari hari jemaah ni, jemaah repel pula baru mari. Boleh pergi kot. Takutnya tahu repel pula mari baru mari. Pas tahu sekali muncul lah tu kapal selai. Bukan kapal selai dah tu. Kapal selok lah orang panggil lagu tu. Ha. Jadi kita dengan masjid ni jangan jadi kapal selam. Mana kapal selai timbul jaga-jaga. Tak. Lima waktu kita kena timbul. Kena muncul. Tak ada orang yang tidak istiqamah dengan solat jemaah kecuali Allah Ta'ala akan buka pintu-pintu yang banyak para jemaah sekalian, maka itu. Baik. Kita berjalan ke masjid. Untuk atau untuk jalan ke masjid ni? Kata Nabi SAW, "Ala adullukum ala ma yamhu bihil khataya." Nak ke tidak? Aku tunjuk pada kamu cara-cara nak hapuskan dosa-dosa kita. Kita ni dosa banyak. Cuma dosa-dosa besar tu insya-Allah lah. Al-fawahish, benda-benda keji tu kita hadap masjid ni kita harap tidak berlaku lah. Nah. Tapi dosa-dosa biasa-biasa ni tengok orang dengar orang tu macam-macam tengok banyak berlaku. Maka Nabi kata apa? Siapa dia nak perkara yang menghapuskan dosa, mengangkat darjat sahabat-sahabat ni semua bila dengar gini dia kata bala ya Rasulullah. Nah, itu bahasa Arab. Kalau dia tanya, dia tak tanya, dia tak kata na'am, dia kena jawab bala. Kalau kata na'am, ya jadi macam jadi mengakui tosi. Nah, itu bahaya bahasa Arab. Nabi kata apa? Dengar tuan-tuan. Yang pertama isbaghul wudu 'alal makarih. Kita ambil wudu walaupun susah. Pak kita ni tak ada susah mana. Kalau negeri Arab ni mungkin zaman dulu lah payah nak dapat air. Ataupun musim sejuk, air terlalu sejuk. Kita lah ni kalau mujer setara mana berbanjir, mandi dah. Mandi, tak sejuk-sejuk buat kita ni. Sebab tu dia, pak negara kita, orang tak panggil musim sejuk, dia panggil musim banjir, musim hujan. Di negeri Arab, dia tak panggil musim hujan, dia panggil musim sejuk, syita. Ada setengah Arab tu, keluar turun salji. Mana ambil wuduk bukannya mudah. Hei, getah kita kalau tak ada apa ni. Tak ada pemanah air ni. Mana ambil wudu alal makare, itu satu tafsiran. Satu lagi tafsiran kata alal makare ni susah kita nak ambil wudu. Macam orang hok ada waya, ada alat-alat balut tangan luka-luka ni, payah juga nak ambil tu. Kena beringat, kena beraluh, kena macam-macam kesakitan, tapi kita boleh ambil wudu. Satu. Wa kasratul khuta ila al masajid, banyak melangkah ke masjid. Mari saat ni melangkah kau naik motor. Apa nak kira buat nak motor. Masuk ke tak masuk ni? Sudah. Dalam hadis kata kasratul khuta, banyak melangkah. Kita naik motor, naik kereta, masuk ke tidak? Nak masuk lah kau buat dia ni. Pasal mari dengan motor lah kau. Pasal rumah dekat-dekat jangan mari dengan motor, nak jalan kaki. Tak ada orang jalan kaki. Tak ada pula. Takut ada dekat. Tak salah. Nabi sebut khuta tu maknanya langkah. Tak kira lah kita melangkah dengan kaki ke, melangkah dengan tayar ke. Tak. Lo ni macam-macam alat ada. Tak ada kereta, ada motor, tak ada motor. Ada kereta elektrik pun ada. Lo ni satu mazhab baru pula ni. Naik beg pula dah. Tengok dah orang naik beg. Tak tengok lagi. Naik beg dah ni. Kalau di airport tu pakai duduk atas beg tu, pernah dia ada enjin beg. Oh, laju je lah. Tak ada masalah. Nak naik kereta, kau naik. Cuma ada tempat-tempat tertentu Nabi sebut.
Macam hari Jumaat, Nabi kata masya walam yarkab. Tengok disebut. Masya walam yarkab. Dia berjalan tak naik kenderaan. Hatu, patu siapa ada masjid, dia duduk dekat dengan imam pula. Hak ni diberi keampunan apa ni? Pahala dia seminggu siapa kau Jumaat akan datang. Jadi kalau kita rumah tidaklah jauh sangat dengan masjid, jalan. Tambah-tambah masjid kapur kita ni besar-besar, parking tak ada. Jadi kalau kita beramal dengan sunnah ni, banyak sesama masalah. Ya, masalah-masalah parking pula soal lagi. Dia tak tanya parking, dia mari sore. Eh? Naik kereta. Cuba mari simbol-simbol ni orang atas kereta. Jadi menasabahlah kalau kereta banyak orang ramai tak? Kalau ni kereta banyak orang tak ada. Bukan kereta sebuah besar. Tu dia kecil lah. Kalau naik motor lain. Ya. Yang ketiga, tanda. Yang ketiga, wantizarus salah ba'das salah. Kita tunggu solat, nak maya solat lagi. Kalau maghrib dengan isya boleh lah. Nah, kita mari semaya maghrib, jangan balik. Tunggu semaya isya. Ada kuliah kita dengar. Kalau tak ada kuliah, kita baca Quran, kita zikir. Nah, kita cakap-cakap sama-sama kita, cakap-cakap yang baik, tak ada masalah. Maka Nabi kata, fazalikumur ribat. Itulah di antara ribat, maknanya kita ni macam duduk dalam satu perjuangan yang begitu besar. Nah, jadi, itu dalam hadis Muslim, dalam hadis lain, Nabi kata ni, yaghsilul khataya ghasla. Semua perbuatan kita tadi, menghapuskan, membersihkan, mensucikan, membasuh dosa-dosa kita. Allahu Akbar. Suka tak suka kita dengar? Nak pergi masjid ke tidak? Nak pergi dah lah ni. Dah, hak mari nak pergi tapi hak tak dengar nak ke mana. Nak siapa juga dia nak ajak mari ni. Maka, tapi ada satu lagi. Satu lagi SOP. SOP ni bukan COVID ni. SOP syariat nama dia. Tengok masa SOP COVID ni, dia suruh ambil wuduk rumah. Ambil bayar rumah tak? Hak Nabi sebut lagu tu dah sebenarnya. Kita bila COVID mari baru teringat. Dalam hadis Nabi, dalam hadis Abu Hurairah kata, man tatahara fi baiti. Siapa dia ambil wuduk rumah? Hak mari tadi ambil wuduk mana? Rumah ke masjid? Masjid tak apa kalau jatuh. Contohnya kita wuduk siap ada rumah. Siapa tengah jalan, terbatal wuduk. Tak. Orang panggil jatuh lah bahasa kita. Oh, jatuh dah wuduk ni. Ambil mula tak apa di masjid. Sebab kita turun tadi, sudah berwuduk. Ha. Nabi kata, summa masya ila baitin min buyutillah. Sudah dia ambil wuduk, dia berjalan lagi cari rumah Allah Ta'ala. Liyakdi faridatan min faraidillah. Supaya dia dapat tunaikan fardu. Kanat khatwatahu. Dua langkah tu naik kaki kelak kanan kiri tu ihdahuma tahuttu khati'ah, satu langkah menggugurkan dosa, satu lagi langkah mengangkat darjat. Maknanya tuan-tuan, kita jangan duk mikir rumah kita jauh ke dekat, lah ni kita nak pergi ke taksir. Sebab itulah bila kita pergi Mekah, setengah jemaah ni dia salah guna hadis. Di Mekah pahala 100,000 boleh semua tanah haram Mekah 1,000 lah kau. 1,000. Sekali semaya Mekah boleh berapa? 100,000 ganda air pahala. Semua tanah haram Mekah boleh lah kau. Jadi dia ramai je mengatasi pergi masjid haram. Dia maya di hotel dia. Kau mesti haji pula juga pengen. Ha, tak boleh pergi masjid haram tak payah. Sini 1,000 juga. Kita kata jauh tu jarak. Dia duduk Mekah ni ada satu kaedah yang diguna oleh Abu Anas. Dia kata dekat di mata, jauh di kaki. Betul ke tidak? Okey, pergi Mekah ni, dekat di mata, jauh di kaki. Betul? Ya? Eh? Tak payah? Eh? Eh, kita duduk di hotel, tidak nampak masjid. Nak ke masjid? Nak jalan berapa lama? Ui, setengah jam tu siapa kata tak? Nah, itu dia panggil dekat di mata, jauh di kaki. Tapi orang dekat di mata, jauh di kaki, utuh tak utuh dia? Ni, kasratul khuta ilal masajid, banyak berjalan ke masjid, ini peluang besar. Kita pun berjalan kaki mari daripada rumah nak pergi masjid ni, setiap kali kita melangkah, tuan-tuan ingat dosa hapus, darjat naik. Hapus dosa, darjat naik. Kita akan kaji berjalan, kau jauh, kau sedap. Ni, oh, rumah kita jauh ke masjid, rumah dekat pun tak kita ada pedas juga. Baik rumah jauh, boleh pahala. Ada di Madinah, nama dia Bani Salamah.
Bani Salamah ni, kalau lagi Madinah dia panggil masjid kiblatnya tu, itu Diyar Bani Salamah. Dia mari jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia minta izin nak pindah dekat masjid. Nak pindah dekat masjid Nabi. Nabi kata la. Tak usah pindah. Duduk di masjid, duduk di kapumu. Nabi kata diyarukum tuktabu asarukum. Kapumu itulah yang kamu akan tulis kesan-kesan tapak kakimu ke masjid, banyak pahala. Lagi jauh kita rumah kita, lagi kita melangkah ke masjid, lagi banyak pahala, lagi banyak pahala. Cuma timbul lagi soalan. Soalan ni, soalan nak maya di balasah ke, di masjid kecil ke, nak pergi masjid besar, orang ramah. Ha, tu ramah orang tanya, lagu mana nak jawab? Salah jawab, marah ustaz ayat balik dia. Ha, dia kata, tak ngapa panggil bagi jauh-jauh dia. Ha, macam mana agak? Kosa kita esok. Sebab dia dengar ustaz dia kata, tak, lagi ramah jemaah, lagi besar. Lagi besar pahala, lagi banyak pahala. Abi lagi kurang pahala, kita kena tengok, kena tengok maslahah dia panggil. Pasal itulah kata ulama, menjaga solat itu lebih besar dari arti daripada menjaga tempat solat. Lah ni kita semuanya di kampung kita. Solat fardu, solat apa ni, solat jemaah ni dua yang mazhab dalam fiqh Syafi'i, dia kata sama ada sunat muakkad atau fardu kifayah. Mana fardu kifayah, kalau tak ada sore apa semuanya dalam kapur ni, semua berdosa berlaku. Dan memang ada kapur yang tak solat. Anak pergi siasat di surau dia, kambing duduk tidur tangga. Ha, pagi tadi tanya pula orang kapur tu, kata lah, kau nak masjid? Masjid Arab buat. Arab ni dia dengar buah orang ya. Bila oleh kerana kontraktor ni minta dengan Arab tu nak buat masjid, dia pun buibiti. Besar lah masjidnya. Tapi orang tak pergi situ. Jadi dia suruh kita pergi siasat tengok. Kata nak siasat ke apa? Membuat tak tanya kita. Masjid balas sahada dah lama. Pergi wakil baru pula. Ya, orang tak pergi dekat-dekat. Itu kadang-kadang kita kena fikir juga. Bila nak buat masjid ni, cukup. Mau ada dah ni cukup ke tak? Ke tak lagi? Jadi kita kata, kita orang karyah ni, tak usah duduk gilai lah. Hidup ke masjid kita, lebih baik daripada kita pergi masjid orang besar. Akhir sekali tempat kita tidak ada. Orang kata nak kasratul khutah tadi. Sudahlah. Dia nak banyak langkah. Kata tak banyak langkah tak apa. Acak melangkah pun tak apa juga. Kata pergi 5 kali. Banyak tak banyak? Banyak. Nah, tak usah duduk mikir panjang. Yang pentingnya, kita nak apa dia para jemaah sekalian. Kita nak banyak melangkah ke masjid. Sebelum keluar masjid, kita kena bermula dengan apa? Bermula dengan apa? Tatahhara fi baitihi. Bermula dengan ambil wuduk di rumah. Besar pahala tu. Nabi kata pada hadis, man kharaja min baitihi mutatahiran. Siapa dia keluar daripada rumah dia bersuci, mana ambil wuduk siap-siap. Ila salatin maktubatin. Kita pergi masjid kerana kita nak solat fardu. Fa ajruhu ka ajril hajjil muhrim. Pahala dia seperti haji orang pakai ihram. Pahala lah, tapi kena pergi Mekah juga. Kalau kita pergi tu kan maya sunat. Nah, kita pergi ni maya sunat lah masjid tu. Betul ada kuliah duha contohnya. Fa ajruhu ka ajril mu'tamir. Maka pahala dia seperti pahala umrah. Hadis ni riwayat Abu Dawud, Imam Ahmad. Jadi para muhakkik hadis kata sanad dia baik. Jadi itu satu yang kita kena jaga. Jadi di antara adat-adat lagi kita nak pergi masjid ni, iaitulah kita kena pakak jaga apa? Kebersihan masjid. Jadi alhamdulillah setengah masjid kita ni bersih molek dah kan. Jangan ada benda busuk, benda bau busuk tidak ada. Dan pakcik-pakcik, makcik-makcik kita ni yang sudah berjawatan RTM. Ramai kau ke RTM sini? Ada. Tidak, ayah kita ni RTM. Tawak hijau dah, dia panggil rehat tunggu mati. Atau RTM, bukan hijau radio. Radio TV dok ni RTM ni. Orang bapa RTM ni, kita kena jadi tiang seri masjid. Tahu tiang seri masjid? Tiang seri ni mana tiang besar, hok ada sok mos itu. Itu baru betul. Jangan duduk jadi tiang seri kedai kopi. Gi minum kopi tak salah. Ningatnya tunggu siapa ketua dia kesak 3 kali dah meja tak klik-klik lagi. Nah, lepas kesak-kesak pula.
Eh, mek tidak kesak dah tadi meja. Eh, kesak pula lah muka pakcik tak kelik-kelik lagi. Dia nak ambak kelik tak gamak dah. Kita kena payah-payah lah tu yang kedal pun serabut juga. Main minum secara ada buah lepas tiga jel sini. Ha. Jadi kita nak autan. Dalam hadis Nabi sebut innalil masajidi autadan. Setiap masjid itu ada tiang seri dia. Bukan tiang bangunan, itu tiang bangunan masjid. Tiang seri maknanya orang yang ada semua di masjid. Siapa dia duduk sekali dengan kita? Al malaikatu julasahum. Malaikat teman duduk kita. Dah kita mari tak ada orang. Sunyi juga tak? Malaikat ada sekali kita, jangan bimbang. Tapi syarat tadi saya. Syaratnya jangan bawa benda bau busuk, jangan bawa. Ha, kalau sudah makan bawang, sudah makan berapa dia panggil? Hok bau kuat ni. Makan durian, makan petah. Tunggu makan lepas maya. Jangan makan belum maya. Dia nak pergi maya makan dulu. Oh, jangan sedawa agak. Bengai malaikat. Tak ada eh. Malaikat ni malaikat dia tak suka makan bau busuk. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tak makan benda-benda yang berbau. Nabi tak makan. Nabi kata unaji man la tunaji. Aku bercakap dengan orang yang kamu tak cakap. Siapa dia? Malaikat. Malaikat. Jadi kita nak pergi masjid tu kena bersih dulu mulut. Ha. Ni tak tanya, dia lagi sepatah atas mutu. Ha. Ha. Pasal apa tangga ni tak ada masuk gigi pakai naik, lari malaikat. Lari. Rugi kita. Ha, jangan main korang. Nabi kata al malaikatu julasam. Orang selasa sentiasa di masjid ni malaikat duduk sekali dengan dia. Tapi kalau kita nampak pakai mati kita. Tak imam ayat gua nak guling mati. Malaikat duduk dengan dia pakai mati lalu. Allah Taala letak malaikat ni di bawah kategori beriman. Al imanu bi bil malaikati. Semua rukuk iman tak nampak belaka. Rukuk iman kita ada berapa? 6. Nampak tak nampak? Beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul. Rasul kita tak jumpa. Beriman dengan malaikat, kau tak nampak. Beriman dengan kita, kita tak tunggu, tak tengok Quran tu dah. Tapi kita beriman, maka malaikat tu ada. Apa dia malaikat ni? Dengar ni. In ghabu yaftaqidunahum. Kalau orang ni tak boleh mari masjid, dia cari. Gimana eh Pak Haji tu? Pak Ado tu tak ada nampak masjid? Malaikat tanya. Eh? Follow? Follow tak ada. Ikhwan. Malaikat cari. Duk mana dia ni? Nabi kata apa? In maridu aduhum. Kalau dia sakit, dia pergi cari rumah kita. Malaikat pergi rumah. Tak ada suruh malaikat pergi rumah. Ha, in maridu. Wa in matu. Kalau orang tu kata mati dah dia, dia pergi semayah jenazah. Ha, siapa perikat begitu? Wa in kanu fi hajatin a'anu. Kalau kita ada hajat, ada masalah, ada gapo dia, tak boleh mari masjid, malaikat gitu lu. Kita tak nampaklah malaikat ni benda gaib. Nah, jadi kita kena bersahabat. Siapa dia nak bersahabat dengan malaikat? Nak kata sih? Nak aduk masjid banyak. Tak ada kerja. Lo ni kita ni di antara waktu yang cantik maghrib dengan isya. Tak sedut kelip. Hai dia nak balik ustaz. Nak balik tengok berita perdana. Lama dulu lah dah. Berita pukul 8. Lo ni berita pukul 8 lagi kalau. Tapi eh? Orang tak tengok dah berita ni. Dia pakai main tengok kot dalam telefon WhatsApp dah. Mazhab WhatsApp dia ada belakang lah ni. Klik apa-apa tunggu masjid. Hak comel lagi. Ni untuk ni. Untuk pokok kita lah. Orang-orang RTM. Hak tak ada. Tak terikat dengan pejabat. Tak sibuk nak pergi atas anak sekolah ni. Selepas solat subuh. Jangan keluar daripada masjid. Sampai naik matahari. Tidak artinya lagi. Tidak. Hari cuti lah, hari cuti, hari Jumaat, hari Sabtu, hari cuti, hari tak pergi ke pejabat tu, kita duduk. Orang-orang muda dia pun tak ada masalah, hari cuti boleh duduk. Gapa dia kita buat? Dia yang pertama, lepas maya subuh, kalau ada kuliah, kita dengar. Kalau tak ada orang kuliah, kita zikir, kita baca Quran, kita zikir pagi. Tak? Sampai ke naik matahari. Lama ke naik matahari ni? Mana ada yang tengok ni? Lo ni pukul apa syuruk? Aja tengok dia tu. Ne 58. Tuan-tuan tahu ke apa dia syuruk? Syuruk tu apa dia?
syuruk tu habis waktu subuh. Maknanya naik matahari dah. Keluar dah, terbit dah cahaya, maknanya subuh sudah tamat. Kalau tak sembahyang subuh lagi, kena qadar. Dan waktu tu waktu larangnya solat sunat. Jadi dia kata, ni setengah orang ni salah faham ni. Dia bunyi tank, dia syuruk tu, pakat bangun sembahyang sunat. Tak boleh. Itu waktu larangan keras. Sebab Nabi kata, mu jangan sembahyang ketika nak jatuh matahari, ketika matahari nak naik sebab, fa'in ala apa ni, kerana matahari naik di antara dua tanduk syaitan. Mana syaitan sujud ke matahari masa tu. Jadi kita jangan sujud sekali dengan dia. Walaupun kita sujud pada Allah, tapi tak mau bersama. Berapa mana? Berapa lama? 15 minit. Ha, isyrak tu. Isyrak tu. Tak boleh maya lagi? Oh. Bunyi tu tanda habis subuh habis tu. Ha, syuruk. Mana kalau 58, capur 15, jadi berapa? 7.13. Untuk hari ni, hak bulan depan ni, dia tengok kalendar, dia berubah semua tu. Tidak kata tetap tak. Jadi siapa dia boleh duduk, siapa naik matahari, tambah 15 minit, kita pun semayah 2 rakaat. Ikutlah tuan-tuan nak semayah syuruk kau, nak semayah sunat isyrak kau, nak semayah duha kau, dua-dua boleh. Apa dia dapat? Hadis Tirmizi kata, kutibalahu, ditulis baginya pahala haji dan umrah yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Dua-dua boleh, haji dengan umrah yang sempurna. Besar tak besar pahala kita? Tunggu sedia lebih sikit, boleh pahala kita mu. Tapi masalahnya, kawan-kawan lah pula memanggil ni, wuih, mari, wuih, kedai buka dah. Kedai waktu jana buka dah. Duk tunggu teh tarik dah. Berapa orang nak boleh tunggu di masjid? Jarang kita tengok. Kadang-kadang ada kuliah subuh. Lepas kuliah subuh kita kempen suruh semayang ni. Sudah bang air penuh 4 jam belakang. Hok semayang 2 3 orang. Allah Taala yang pilih. Nak bui pada kita benda-benda baik ni Allah Taala pilih. Jadi marilah kita pilih menjadi orang yang baik. Boleh ke tak boleh? Allahuakbar. Jadi suka. Jadi melekat mari zero kita kalau kita duduk dalam suasana yang begitu baik, maka para jemaah sekalian, marilah kita lah ni nak penuh masjid senang payuh kau mudah. Baiklah kita buat soalan terakhir. Habis dah ni, rupanya habis dah masa. Soalan terakhir, lah ni kita nak pergi syurga ke tidak? Dia budak tu ada kau tua. Mana syurga ni kalau hak kau tidur berjawab nak. Nak pergi belaka. Nak pergi belaka. Soalan yang kedua, nak pergi berapa orang? Nak pergi berapa orang? Buat belakang anak beranak? Molek dah tu niat tu. Soalan yang ketiga, jangan marah. Waktu pergi masjid berapa orang? Lepas tu nak punggah pergi surga mana? Pergi masjid sore kan? Ni salah kita. Lepas tu anak duk perhati tengok, masjid-masjid gitu, hak besar-besar. Tanya tu imam, berapa orang ahli? Oh, dia kata ustaz ahli tetap kita ni 200 orang dah mayang malam-malam. Kata 200 orang, kali dengan 5 berapa? Penuhlah masjid tu. Berapa yang pakat tak saya bawa mari tu? Oh, payah basah budak zaman lo ni. Payah basah budak ke payah basah pok? Pok payah basah tak saya bawa anak, itu masalah. Kadang-kadang bini dia pun dia tinggal, lambat makmu. Padahal dia bukan tu imam, pergi lah selur-selur sikit pun bukannya. Bukan nak pergi buka masjid lah, ialah kalau dia untuk siap dah, nak pergi buka pintu. Mari buka, balik pula ambil orang. Jadi kita sekarang ni, para jemaah sekalian, sebenarnya, kita kalau kata nak pergi syurga, kita nak pergi belakang. Betul? Tapi pasal apa kita tak bawa semua keluarga kita untuk pergi majlis ilmu, untuk pergi masjid, untuk pergi ketika ada majlis-majlis apa ni pengajian, kenapa kita tak mari? Kita mengatakan itulah sebab kelemahan kitanya, kita salah kempen di situ. Boleh tak boleh kalau kita pakai KP belakang? Nak KP siapa? KP orang rumah dulu. Nak buat lain payah basah pakai sendal. Nah, Allah. Sahabat-sahabat kita tabligh pergi jemaah awak nampak demo dia. Okey, dia panggil gah KP tepi ajak payah. Tak mari. Lah ni hak kita boleh kempen. Boleh guna kuasa begitu. Anak rumah, anak keluarga kita. Bagi. Kecuali isteri baru beranak, anak kecil doa. Tak apalah nak kata guna tu. Tunggu dia besar kita bawa pula dah. Jadi itulah nasihat kita, mudah-mudahan para jemaah sekalian, mudah-mudahan semangatlah kita
makin ceria lah masjid mana-mana pun, sebab adanya mari bukan ahli qariah ni saja dah, mungkin di masjid lain, tapi kita buatlah gitulah dengan keluarga kita. Ramai anak tengok sahabat-sahabat kita ni, dia pergi masjid bawa pelakon anak dia. Bila ayah tak ada, budak-budak ni jadi orang dewasa, dia pula yang mengganti orang tua-tua yang sudah tidak ada. Ada anak pergi 2-3 tempat masjid, dipanggil masjid pupus di Mo'ah. Bila mati tak tambah, mati tak tambah. Mula-mula kita pergi 25 tahun dulu, masjid tu adalah lebih kurang 40 orang semayang. Lo ni 3 atau 4 orang ada. Kata gimana Nabi? Mati tu. Tak ada. Mana mati tak bertambah. Hati yang paling belak sekali. Kita ni bukan duduk di Palestin. Ni orang tunjuk gambar di Palestin, sekolah cuti penuh. Tutup sekolah setahun. Pasal apa? Habis kelas termati belakangnya bom Yahudi. Jadi kita ni peringkat tu nak kah? Nah, peringkat masjid kita tutup pasal apa? Mati belakang dah ahli masjid apa ni. Tak ada pengganti. Jadi kita naklah pengganti macam anak-anak kita ni bawa mari. Biar dia gerak. Nah, kalau budak gagal, jangan marah, nasihat. Nah, ni tak tanya. Ada setengah tempat tu kita pergi kuliah, oh gagal pelik. Kita bisik dengan JK, nasihat ke budak tu. Dia kata tak boleh, ayah dia marah. Kita pergi ayah dah dulu. Tak kira lah setiap kali kita mari kuliah masjid ni gagal lebih pada pasal malam je buat. AJK tu main peranan nasihat. Ana jumpa satu kes. Cerita benar tapi terlupa nama masjid, kita tak tulis. Tengok dalam video ada. Video kita cerita. Lepas ni kita ambil cerita tu pula. Seorang budak ni dia apa ni nakal, dia ambil curi witih masjid. Orang pakar nak katak dia. Sebab dia kata dia tak ada duit nak beli buku, miskin. Jadi pengurusi masjid Jok itu ni cerdik, dia kata tak apa. Pak cik tangguh semua hok mung nak tu, nak buku, nak buku, baju sekolah bagi tahu, tapi satu ya syarat. Syarat apa? Syarat mung kena duduk di masjid ni mari sembahyang, kalau rajin tu lu betul tika, tu lu betul sejadah lipat. Dia kata alhamdulillah budak itulah lah ni hok jadi penggerak utama di masjid. Acu kalau kita pakat tapa budak tu sebab dia curi tabung masjid. Agak-agak budak tu jadi gapo lah ni. Mungkin jadi samsi beropok dalam kapur lah. Lah ni dia jadi penjaga masjid dengan sebab didikan. Nah, ini penting sangat kita dengan budak-budak jangan buat balah. Nah, pasal itulah Nabi kata rufi'al qalam. 3 orang hok tak leh angkat di pena dia, 3 orang budak, orang gila, orang tidur. Jadi dia ni tak ada pena, maknanya tak ada dosa lagi lah sebab dia tidur. Baiklah para jemaah sekalian, itulah motivasi kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.